Sarah menangis di bahu Andy, tak tahan sebab apabila diminta memaafkan. Terkini pelakuan jelita putri Sarah Liana telah viral di TikTok apabila rakaman siaran langsungnya bersama pelakon berasal Indonesia, Andy Asril Rahman, tular di media sosial dan meraih perhatian netizen. Dalam video berkenaan, Andy Asril meminta putri Sarah untuk memaafkan individu yang telah menghina dirinya melalui komen-komen yang ditinggalkan semasa siaran langsung tersebut. Namun, terkejutnya aktris ini terus merasa sebak dan menangis di bahu Andy. "Awak maafkan mereka dulu, maafkan semua orang yang menghina awak, ya maafkan mereka. Saya maafkan kalian, macam itu saja tak apa, itu jadi pahala buat awak." Setelah rakannya itu mengucapkan kata-kata tersebut, air mata pelakon ini terus tidak tertahan dan terlerai kerana sedih apabila menerima komen negatif yang bertubi-tubi dari penonton. Sebelum ini, dalam siaran langsung yang lain, Putri Sarah juga kelihatan tidak selesa dan agak marah apabila ada yang masih bertanyakan tentang bekas suaminya Samsul Yusuf ketika dirinya sedang cuba untuk berniaga. Untuk info, Putri Sarah dan Samsul telah sah bercerai pada 14 Jun lalu dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata. Sekian info, terima kasih.